Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera, salam satu Malaysia dan semuanya lah salam SNI. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak SNI kerana telah memberi saya peluang untuk berkongsi pengalaman tentang betapa hebatnya produk-produk yang dikeluarkan oleh SNI. Jadi untuk pengetahuan semua yang hadir pada malam ini, nama saya Zulgafar Bid Hussein daripada Podixon. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi tentang permasalahan yang saya hadapi selama lebih kurang 12 tahun. Saya bermasalah tentang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Jadi alhamdulillah, dalam masa 3 bulan yang lepas, selepas saya membuat rawatan, apa yang akan saya perkatakan pada malam ini, saya ada bawa bersama buku rawatan saya. Ini doktor yang tulis ya, tentang khasnya penyakit kencing manis. Saya mengharapkan kepada tuan-tuan yang telah pun menggunakan produk SNI ini, sekiranya ianya memang benar-benar baik, katakan baik. Sekiranya tidak, katakan tidak. Itulah prinsip-prinsip yang perlu ada bagi kita, khasnya orang-orang Melayu yang beragama Islam. Jadi ini masalah kencing manis saya ini. Ini ada dia punya bacaan bagi kencing manis ataupun gula lah, gula dalam darah saya pada 26 hari bulan 6. Jadi bacaan dia dulu ya 13.3. Dia 26.6, 21.8 saya kena buat semula pemeriksaan di hospital. Dan alhamdulillah lah, bukankan doktor dan nurse tu terperanjat tengok penurunan gula dalam darah, saya sendiri pun terperanjat. Pasal apa? Penurunan dia tu memang begitu ketara. Dia terus pergi 6.6. Saya pada masa itu, saya mengamalkan makan kapsul SNI itu 2 biji di sebelah pagi. Makan kapsul Atakadi untuk 2 biji sebelah malam. Walau bagaimanapun, oleh kerana nak menunggu 3 bulan selepas rawatan yang terdahulu, agak lewatlah nak menunggu 3 bulan, saya cuba-cuba jugalah pergi ke farmasi. Jadi bermakna saya dah pergi selama 2 kali. Dan alhamdulillah, nampaknya tekanan darah tinggi saya pun 2 kali, saya tengok 2 kali telah pun menurun ke tahap yang begitu baik. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kapsul SNI, Atakadi dan juga Embrin. Embrin, saya dah makan berapa? Banyak jugalah saya dah makan. Tapi badan saya baru turun lebih kurang 6 kilo. Tapi bagi saya tak marah pada Embrin. Walaupun saya makan dah 3 kotak, hanya 6 kilo. Malah saya ucapkan terima kasih. Sebab saya tahu dan saya faham. Kerana yang makan 3 papan tapi dia turun 16 kilo tu orang-orang muda. Jadi orang-orang muda ni mungkin lemak yang ada dalam badan dia ni masih lembut. Embrin tak payah ketuk-ketuk, dia lalu je cair. Bila umur saya dah meningkat, jadi mungkin ya lemak tu dah keras. Jadi Embrin dia buat juga kerja dia. Embrin dia buat kerja dia. Tinggal lagi lama dan cepat. Tapi alhamdulillah, baju ni baju lama, saya dah dapat pakai. Kan longgar ni. Jadi sekali lagi lah ya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada SNI. Jadi saya harap kepada yang dah mencuba ya produk-produk SNI ini akan terus mencuba. Dan kepada yang belum mencuba, cubalah. Memang baik. Jadi dengan ini saya sudahilah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita nak tanya, sebenarnya siapa yang mengalami masalah tekanan darah tinggi dan juga kencing manis yang sudah berlarutan, sebenarnya akan memberi kesan impact kepada buah pinggang dia. Yeah. Jadi sekarang ni ada tak doktor mengatakan masalah pernah buat urine test tak? Ataupun tahap kreatinin dan juga urea? Bila saya sampai hospital Seremban, mula-mula sekali
yang dia buat ultrasound. Ha. Ha, lepas tu saya dia ambilnya darah. Dia ambil darah saya tu, dia pergi minggu lagi sekali dia suruh pergi tu. Tengok keputusan darah tu. Jadi bila doktor pakar di Seremban dia tengok yang saya ada mengalami sedikit ya kerosakan buah pinggang. Tapi dia tak adalah suruh saya terus membuat hemodialisis. Jadi dia suruh saya datang lagi sekali. Bila datang lagi sekali, masa tu saya dah mula makan SNAE. Bila datang lagi sekali, dia suruh ambil lagi darah. Jadi makna dua kali saya ambil darah. Lepas tu dia tanya dengan saya, Encik Zul tahu, Encik Zul ada permasalahan buah pinggang. Saya cakap, saya tahulah. Bila dia tengok keputusan darah, doktor tu cakap, Encik Zul, macam mana kata dia Encik Zul ni punya buah pinggang Encik Zul dah tak mengecut lagi. Dia dah stop situ. Dia cakap dia dah stop dekat situ. Encik Zul makan apa? Saya cakap makan ubat hospital. Apa dia? Saya cakap saya ada bawa. Kebetulan saya ada bawa lah ya, list nama ubat hospital tu. Jadi saya tunjuk dengan dia. Lepas tu cakap, lain kali datang jangan bawa list saja. Ubat-ubat tu bawa, saya nak tahu supaya saya nak menghadkan ya, yang Cik Zul hanya boleh makan ubat ni, tak payah tambah ataupun mungkin kita akan kurangkan daripada tu. Tapi saya menggunakan SNE tu. Yeah? Dan dulu daripada seminggu dia bagi sebulan. Sekarang dia suruh saya datang pula 6 bulan sekali. Okay. Jadi terima kasih. Okey, terima kasih Cik Zul.